wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Saya sebagai ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Pemalang, mari kita bersama-sama untuk menjaga kondusivitas Kabupaten Pemalang di dalam rangka mengawal hasil Pilpres 2019. Pada tanggal 22 Mei yang akan ada penetapan hasil Pilpres dari KPU. Oleh karena itu, segala bentuk pengerahan massa, apalah artinya yang biasa disebut dengan kata-kata people power, saya mengajak pada seluruh masyarakat di Kabupaten Pemalang untuk tidak ada gerakan-gerakan semacam itu. Nahdlatul Ulama mengikuti jalur yang konstitusional. Kita mempercayakan kepada penyelenggara pemilihan umum. Kita percayakan bahwa KPU, Bawaslu sudah bekerja dengan baik. Insya Allah tinggal kita menunggu apapun yang dihasilkan dari keputusan KPU adalah sebagai keputusan yang terbaik. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama, khususnya warga Nahdlatul Ulama, ormas Islam yang ada di Kabupaten Pemalang, mari kita instruksikan bersama kepada instrumen yang ada di bawahnya untuk bersama-sama menjaga kerukunan, ketertiban. Kita tidak boleh melawan hal-hal yang sifatnya tidak institusional. Oleh karena itu, sekali lagi saya sebagai Ketua Cabang Nahdlatul Ulama mengharapkan masyarakat Kabupaten Pemalang menjaga kebersamaan, karena kebersamaan adalah hal yang terpenting, kerukunan adalah hal yang terpenting di dalam membangun bangsa dan bernegara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.